Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pemirsa dan sahabat yang budiman. Hari ini dan saat ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke City Plaza Mall Garut atau Mall Garut, atau sering ada orang yang mengungkapkan City Plus Garut, karena pada bulan Februari ini mall tersebut sudah diresmikan. Maka hal ini merupakan kebahagiaan bagi masyarakat Garut, bahwa di Garut sekarang sudah berdiri mengenai mall yang sangat besar, yang sebanding dengan mall-mall yang ada di Bandung dan juga yang ada di Jakarta. Maka oleh karena itu, mari kita kunjungi keberadaan mall yang baru tersebut, bagaimana situasi dan keadaannya. Karena kita saat ini mungkin bagi masyarakat Kabupaten Garut yang sedang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan, dan juga tentu sebagaimana kebiasaan di Tatar Sunda atau masyarakat Kabupaten Garut untuk membahagiakan menjelang tibanya Hari Raya Idul Fitri, hal kebahagiaan tersebut harus kita sambut. Dan kesambutan datangnya Hari Raya Idul Fitri tentu banyak persiapan-persiapan yang harus dilaksanakan oleh kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Di antaranya, karena kita ingin membahagiakan, tentu hari raya harus serba indah, harus bagus, dan harus serba suci. Dan kebahagiaan tersebut ditujukan dengan kita berbelanja ke toko atau ke mall yang ada di Kabupaten Garut. Kita membeli sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan. Karena kita tentu kebahagiaan pada Hari Raya Idul Fitri diiringi dengan kebahagiaan kita memiliki sebuah baju yang baru atau sebuah persiapan-persiapan yang tentunya pada saat itu kita rayakan dengan kebahagiaan, karena merupakan hari kemenangan setelah kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Kiranya itu yang bisa saya ungkapkan. Mudah-mudahan para pemirsa, para sahabat yang budiman yang melihat konten ini, mari kita kunjungi mall yang ada di Kabupaten Garut, yaitu mall yang baru yang diresmikan pada bulan Februari 2024 yang namanya adalah Mall City Plaza Garut atau City Plus Garut. Sekian saja, mudah-mudahan perjalanan yang akan saya laksanakan pada saat ini ada guna dan manfaatnya. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya mengadakan perjalanan sebab kota, ingin melihat keberadaan City Mall Plaza Kabupaten Garut, karena sudah dibuka pada bulan Februari. Insya Allah saya saat ini akan melaksanakan perjalanan sabak kota untuk melihat City Mall Garut. Garut endah merenahnya tumanina, sakurilingna gunung jadi saksina, lembur pangirutan nelah kota intan, Garut bertakwa maju dan sejahtera. Objek wisata ayah di mana-mana, seni budaya Garut lo baru panah, masyarakat nyantri mojang jajakan nyari, Garut tanpa tentrem ketara harja. Memang Garut kamasur tos di kapungkur, memang Garut kawan targes di bahela, dodol Garut jeng jeruk oleh-oleh na, domba Garut jeng batik jadi cirina, pamarentah jeng rahayat na ngahiji, sabeng ketang sa uyunan eta bukti, babarengan sapa teka dan bajuang, Garut nantung nyananjung, Garut nurang.
Objek wisata ayah di mana-mana. Seni budaya Garut lo baru panah. Masyarakat nyantri mojang jajakan nyari. Garut tanpa tentrem kertara harja. Memang Garut kamasur pasti. Saya sudah tiba di City Plaza Mall Kabupaten Garut. Ternyata ya tiba di tempat suasana sangat megah dan juga bagus dan perlu kita kunjungi. Dan itu saya akan kunjungi ke dalam bagaimana situasi dan keadaannya. Garut endah merenahnya tumanina, satu riling na gunung jadi saksina, lembur pangirutan nelah kota intan, Garut bertakwa maju dan sejahtera. Objek wisata ayah di mana-mana, seni budaya Garut lo baru panah, masyarakat nyantri mojang jajakan nyari. Garut tanpa tentrem kertara harja. Memang Garut kamasur pasti kapungkur. Memang Garut kawan targes tiba hela. Dodol Garut jeng jeruk oleh-olehna. Domba Garut jeng batik jadi cirina. Pamarentah jeng rahayatna ngahiji. Sabeng ketang sauyunan eta bukti. Babarengan sapateka dan bajuang. Garut nantung nyananjung. Garut nuurang. Objek wisata ayah di mana-mana. Seni budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah perjalanan saya dari tempat yang tadi menginformasikan kepada para pemirsa di mana saya sedang melaksanakan perjalanan menuju Siplas Mall Garut. Alhamdulillah pada saat ini saya ketemu dengan pengelola Wedding Convention Center. Oleh karena itu dengan penuh kebahagiaan saya bisa bertemu dengan Mbak di Mall Siplas ini. Ini adalah merupakan mall yang baru ya? Iya, baru. Nah, kapan ini di resmikan? Openingnya waktu tanggal 8. Tanggal 8 Februari 2024. Nah, itu diresmikan sangat bulan Februari. 8 Maret. 8 Februari ya? 8 Maret. Ya, alhamdulillah. Dengan pertemuannya dengan Mbak di sini punya stand. Iya, kita ya. Buka pemerintahan. Iya, kira-kira stand apa yang disodorkan atau yang diinformasikan oleh Mbak? Ini untuk pameran wedding-nya, Pak. Kita lagi promo-promo untuk wedding-wedding yang antara ini kayak gedung serbaguna cokong. Kita ada gedung sama dekorasinya juga. Nah, mudah-mudahan dengan informasi Mbak di sini para pemirsa bisa nanti ketika berkunjung ke Sipmas Garut, nah itu bisa bertemu di tempat ini di kota Cimahi. Di depan Cimahi sini kalau sama mau mampir ke Bukit Pak. Iya, iya. Dan Mbak dalam sebuah kegiatan ini betul-betul mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Prospek kedepannya mudah-mudahan betul keberadaan Wedding Convention Center di Mall Siplas ini mudah-mudahan betul-betul maju apa yang diinginkan oleh Mas. Sekian saja, terima kasih ya pertemuannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Garut endah merenahnya tumanina, satu liling nak gunung jadi saksina. Lembur pangirutan nelah kota intan, Garut bertakwa maju dan sejahtera. Objek wisata bisa berbelanja nih, banyak buah-buahan, kesenangan ibu-ibu, apalagi kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Untuk berbuka puasa tajil indah sekali. Ini banyak buah-buahan segar-segar. Teman saya di sini alhamdulillah lagi memilih. Ini alpukat raksasa mungkin ya. Besar banget nih. Melon enak untuk berbuka puasa, Bu. Melon sangat segar. Ibu lagi belanja apa di sini? Semangka, Pak. Oh, semangka. Berapa satunya, Bu? Sudah. Belanja sudah ada harganya ya? Ya? Alhamdulillah. Nanti berbuka puasa enak ya? Sama keluarga. Kalau berbuka puasa di rumah sama-sama, artinya berkumpul antara suami, anak, dan orang tua juga. Ya. Alhamdulillah. Garut endah merenahnya tumanina, satu riling nak gunung jadi saksina. Lembur pangirutan nelah kota intan, Garut bertakwa maju dan sejahtera. Objek wisata ayah di mana-mana, seni budaya Garut lo baru panah. Masyarakat nyantri mojang jajakan nyari, Garut tata tentrem ketara harja. Memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya sudah berada di Siplas Garut. Sebagaimana tadi sudah diuraikan bahwa saya akan merasakan perjalanan menuju Siplas Garut. Sebagai bukti bahwa di Garut sudah berdiri mall yang besar yang bisa mengimbangi dengan mall-mall yang berada di provinsi atau di kabupaten yang lainnya. Ternyata ini merupakan kebahagiaan bagi masyarakat di Garut untuk berbelanja ke Siplas Garut. Insya Allah seluruh apa yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh para konsumen, ya insya Allah di sini juga beberapa stand akan tersedia untuk melayani. Saya saat ini sedang bertemu dengan salah seorang pegawai di restoran Cibang-Cibang. Ya. Oh, di hubung mengenai restoran. Ya. Kira-kira bagaimana kesan AA dalam melaksanakan tugas di Cibang ini? Oh, untuk restoran Cibang Sushi untuk openingnya tanggal 24 Maret. Oh, 24 Maret. Kami masih prepare, masih persiapan. Masih persiapan. Ya, begitu para pemirsa, bagi nanti setelah memasuki ke Siplas Garut, nah, ada yang namanya Cibang. Cibang Sushi. Cibang Sushi. Nah, bagaimana salah satu karyawannya mengungkapkan. Nah, Cibang Sushi itu melayani dalam bidang persoalan apa? Cibang Sushi itu khas makanan Japanis. Makanan Japanis, makanan orang-orang Jepang. Ya, ya. Kira-kira seperti apa itu bentuknya makanan orang-orang Jepang itu? Kami ada sushi, soba sushi, ada ramen, ada ya ada donburi juga, sama ada bento. Oh, bento. Dalam bawa naungan PT Kuliner. Kuliner. Juga PT Kuliner. Naungan PT Kuliner. Keberadaannya sudah lama itu. Sudah lama. Mulai baru apa ya? Mulai di Kabupaten Garut. Di Siplas Garut. Jam-jam itu kira-kira di Bandung, Kota Bandung ada. Oh, di Bandung ada. Di seluruh Indonesia. Oh, di seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia sudah tersedia. Ya, tersedia. Tentang pelayanan atau kesediaan penyediaan makanan orang-orang Jepang.
kira-kira seperti makanan tersebut itu sangat digandrungi oleh anak-anak muda. Karena mungkin karena tren sekarang kan banyak banget yang bikin tren TikTok di sushi yang lain. Mudah-mudahan proses kedepannya keberadaan sushi di si pasar bumi prosesnya mudah-mudahan maju ke depan. Amin. Dan juga mudah-mudahan bisa diketahui. Amin. Ya, oleh masyarakat yang ternyata di sini juga ada di si pasar. Terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dialog saya, wacana saya dengan Pak salah satu karyawan sushi ini bermanfaat terutama bagi para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garut endah merenahnya tumanina, sakurilingna gunung jadi saksina, lembur pangirutan nelah kota Intan, Garut bertakwa maju dan sejahtera. Objek wisata aya di mana-mana, seni budaya Garut lo baru panah, masyarakat nyantri mojang jajakan nyari, Garut tata tentrem kertara harja. Memang Garut kamar